Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa syukrillah ala ni'matillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du. Ada dua yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan. Wasnani la yugassalani wa la yusalla alaihima. Dalam Fathul Qarib begitu. Dan juga kitab-kitab fikih Syafi'iyah lainnya begitu. Asyahidu fi ma'rakatil musyrikina wasiktu. Ada dua yang tidak dimandikan dan tidak disolatkan, yaitu seorang yang mati syahid di medan perang lawan orang musyrik dan orang yang keguguran. Kita ingin Saya ingin mengkaji yang orang yang mati syahid kaitannya nanti dalam utang. Kita lihat, kata Nabi ada dua orang yang enggak usah dimandiin, enggak usah disolatin. Hebat enggak nih? Masya Allah, hebat. Lihat sholat bagaimana, siapapun orangnya, bagaimanapun orangnya. Kalau dia meninggal dunia, mesti disolatin. Sekalipun kiai kaliber internasional, sekalipun keturunan orang mulia, kalau meninggal dunia, mesti disolatin. Bahkan dalam fikih, kalau umpama ada orang kagak disolatin, keburu dikuburin, dikuburin aja tanpa disolatin sepanjang mayitnya belum rusak, belum hancur, karena sudah lama waktu, boleh digali untuk disolatin. Ya, solat. Betapa enggak penting solat, penting solat. Lagi masih hidup kita mesti solat. Kalau kita enggak bisa berdiri, duduk. Kalau enggak bisa duduk, berbaring. Kalau enggak bisa berbaring, ya, terlentang. Kemudian kalau enggak bisa juga, isyarat dengan, ya, isyarat dengan kelopak mata. Enggak bisa juga, ya, dengan hati. Enggak bisa juga, ya. Mesti disolatin walaupun sudah meninggal dunia. Yang namanya solat mesti, walaupun orang lain yang solat. Artinya apa? Betapa penting yang namanya solat. Walaupun sudah meninggal dunia, solat enggak boleh enggak. Sekalipun kiai seapapun beliau, sebesar apapun beliau, tapi kalau yang namanya sholat meninggal dunia, orang itu meninggal dunia, orang itu meninggal dunia mesti disolatin. Enggak boleh enggak. Siapapun orangnya. Tapi ada dua yang enggak usah disolatin, yaitu syahid dan syahid di medan perang lawan orang kafir, orang musyrik dan orang yang keguguran. Betapa hebatnya. Subhanallah. Jadi kira-kira surga apa enggak nih? Surga.
insya Allah surga. Tapi ada satu tentang orang yang mati syahid, kejegal dia. Artinya enggak bisa dia lenggang aja masuk-masuk, ya dia masuk surga lantaran dia syahid. Betapa hebatnya dia sampai-sampai enggak disolatin. Subhanallah. Ada satu hadis Nabi mengatakan tentang orang yang mati syahid, dosanya itu dikatakan yughfaru, diampunin. Lisyahidi, bagi orang yang mati syahid, kullu zanbin, semua dosanya, ila daina, kecuali utang. Walaupun dia enggak disolatin, tapi kalau utangnya belum dibayar, kata Nabi enggak bisa. La yughfar. Astaghfirullahalazim. Yughfaru lisyahidi, diampunin bagi orang syahid, kullu zanbin, setiap dosa, illa daina, kecuali utang. Ada satu kisah yang menarik yang masya Allah, betapa Nabi sangat membenci tentang utang, sampai-sampai Nabi enggak mau sholatin. Ada satu kisah di dalam, ini diceritakan dalam Bukhari nomor 2289 nomor hadisnya. Kalau hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari, ya dalam sahihnya, yakin hadis itu sahih. Kecuali di ya Adabul Mufrad, ya, itu ada juga yang menilainya ada, ya enggak sahih. Ada satu saat Nabi didatangkan seorang jenazah. Didatangkan jenazah. Lalu sahabat berkata kepada beliau, ya Rasulullah, solatkan jenazah ini. Lalu Rasul bertanya, apakah dia punya utang? Apakah dia meninggalkan utang? Tidak, ya Rasulullah. Apakah dia meninggalkan sesuatu? Tidak, ya Rasulullah. Kemudian Rasul mensolatkan jenazah itu. Lalu datang lagi, Nabi didatangkan jenazah lagi. Nabi bertanya lagi, apakah dia mempunyai utang? Ya, ada, ya Rasulullah. Apakah dia meninggalkan sesuatu? Ada, ya Rasulullah. Apa? 3 dinar. Kemudian Rasul mensolatkan. Artinya ada yang dibuat bayar. Itu. Ada 3 dinar. Kemudian didatangkan lagi Rasul seorang jenazah. Lalu sahabat berkata lagi, ya Rasulullah, salatkan jenazah ini, ya Rasulullah. Rasul bertanya lagi, apakah dia meninggalkan sesuatu? Apakah dia meninggalkan sesuatu? Tidak, ya Rasulullah. Apakah dia punya utang? Ada, ya Rasulullah. Berapa hutangnya? 3 dinar. Kata Rasulullah, kamu sholatin sahabat kamu. Masya Allah. Jadi Rasul enggak mau sholatin. Rasul enggak mau sholatin. Orang yang punya utang. Jelek apa jelek? Enggak ada pilihan. Jelek. Jelek. Orang yang berutang itu jelek. Ini jadi pelajaran buat kita. Ya. Kadang masih kecil udah praktek utang. Masih kecil udah bisa ngutang. Innalillah. Enggak ada komusnya yang namanya orang ngutang, apalagi utangnya banyak, apalagi ngutangin satu perkumpulan. Dikata hebat, enggak ada. Yang namanya utang itu enggak bagus. Mati aja Nabi enggak mau sholatin. Kemudian ada di situ Abu Qatadah. Lalu kata Abu Qatadah, ya Rasulullah, salatkan beliau, salatkan dia, ya Rasulullah.
biar aku yang bayarin utangnya. Subhanallah. Kemudian Rasul baru mensolatkan orang itu. Ini pelajaran berharga buat kita. Bahwasannya jangan sampai kita berhutang. Ketahuilah, apakah kita mampu bayar utang setelah kita ngutang? Kalau dia ngutangnya dengan sewajarnya, insya Allah. Maksudnya apa? Kan ada orang ngutang gak sewajarnya. Dia minjem duit apa? 1 triliun. Padahal ya elah, kerjaannya gojek umpama. Mampu gak bayar kira-kira? Ya enggak lah. Kalau cuma minjemnya 20 juta, insya Allah kebayar. Kenapa begitu? Asal syarat. Kata Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'adain hatta yaqdiya dainahu ma lam yakun fi ma yakrahu. Sesungguhnya Allah bersama orang yang berhutang. Artinya Allah akan tulungin. Allah akan tulungin orang yang berhutang. Kan pasti bingung orang kalau berhutang malam itu. Bingung. Siang malu. Kenapa malam bingung? Orang belum punya duit. Kenapa malu di siang hari? Orang ditagih. Malu ditagih. Bingung. Gak punya duit. Tapi jangan khawatir. Jangan khawatir. Innallaha ma'adain. Sesungguhnya Allah bersama orang yang berhutang. Hatta yaqdiya dainahu, sampai dia melunaskan utangnya. Artinya apa? Kalau dia ada keinginan untuk bayar utang, Allah ma'ana, Allah bersama kita. Jadi oleh karena itu, jangan ada terbesit di dalam hati enggak kepengen bayar utang. Kalau ada terbesit dalam hati enggak kepengen bayar utang, Allah murka. Allah marah. Dan Allah enggak akan berikan pertolongan. Allah akan tulungin orang yang berhutang. Sepanjang dia pengen bayar utang, sampai dia bayar utangnya, yang penting ya, utang sesuatu yang tidak dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang berhutang ya, umpama ada di antara kita yang berhutang, maka ya hendaknya kita bayar, dan usahakan lagi-lagi jangan suka ngutang seusaha mungkin. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang enggak suka ngutang. Amin. Dan apabila kita udah punya utang, mudah-mudahan ya Allah lunasin utang kita dengan cepat. Yakin Allah pasti lunasin. Yakin, jangan khawatir. Yang penting ada keinginan untuk bayar dan usaha untuk bayar, Allah akan beri jalan. Yakin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.